Assalamualaikum teman-teman, apa kabar Anda hari ini? Mamis-mamis semua, saya Agus Ogo ini di dalam waktu dua lebih ya mamis ya, baru lepas hujan kuat di sini ya mamis. Macam dia tidak berhentilah, betul macam sekejap berhenti, sekejap tidak. Ini ya mamis ya, ada penampakan, saya sempat rakam tadi pagi ya mamis. Siapa tahu itu apa ya mamis. Nah, di sini ada penampakan ini tuh mamis. Dia memang selalu ada berkeliaran kalau hari hujan begini ya mamis ya. Itulah saya takut mamis. Nah, itu nah si biawak mamis ya. Ini tadi kebetulan sebenarnya saya tidak perasan, tapi rupanya ada biawak di situ melimpas mamis. Kalau air hujan kuat begini mamis, dia akan naik air beginilah ya mamis. Jadi biawak pun akan selalu keluar dan merayau-rayau mamis ya. Tempat jiran saya di sebelah itu, dia memang selalu tuh banyak biawak di situ mamis. Bukan banyak lah, adalah 1-2 gitu. Sangat bahaya ya mamis ya. Mana tahu dia pandai panjat tangga kan mamis, baru menyapa kita di atas. Oke ya mamis-mamis semua, inilah dia penampakan di tepi rumah saya lagi mamis. Nah itu hari ada budak-budak letak tayar di situ supaya airnya banjirnya itu boleh kita limpas gitu. Kasihan tuh budak pandai betul. Jadi ini aktiviti saya pagi tadi mamis ya. Saya mau jemur kain. Di waktu ini belum lagi hujan ya mamis ya, sudah berhenti sebab tadi subuh saja hujan. Pas itu jam begini tuh saya jemur kain, agak mendung ya, enggak ada hujannya mamis. Tapi selepas tengah hari, selepas jam 12 gitu, mulai sudah hujan deras mamis, hujan kuat ya. Sampai bocor saya punya atap di dapur ya mamis, ada dua itu masuk air ya mamis ya. Di sini tuh sempat saya siram dulu bunga saya yang di atas itu mamis, kasihan semalam saya lupa mamis ya. Sebab saya tengok daunnya sudah melayu-layu, kasihan mamanya tak siram. Maka pas itu lanjut saya jemur pakaian saya mamis. Tak seberapa banyak juga ya mamis ya. Tapi kadang cuaca ini seperti yang saya katakan, kalau setiap kali saya jemur pakaian mamis, harinya mesti mendung ya mamis. Makanya tak usah saya jemur pakaian, biar panas terus ya kan. Itu seperti biasanya mamis ya adek, dia berkeliaran sana ikut-ikut saya, mana saya bagi. Mudah-mudahan nanti sudah besar jadi anak soleha, anak yang rajin bekerja rumah ya kan, amin amin ya rabbal alamin. Oke mamis-mamis semua, Anda sudah masak ke hari ini? Saya tadi sudah masak mamis, masak adalah saya masak itu, nanti di next video baru saya akan tampilkan ya mamis. Saya tidak boleh kasih masuk semuanya di satu video ini ya mamis. Sebenarnya saya mau kasih cantum dia untuk video ini mamis, tapi durasinya sangat panjang, berkurang 1 jam gitu. Jadi saya bagi dua lah, nanti besok pagi lah saya upload yang apa yang saya masak tengah hari ini ya mamis. Yang penting mamis-mamis semua, adik-adik semua, teman-teman semua tidak jemu melihat saya punya video, karena inilah kerjaan saya di rumah, tidak ada lebih, tidak ada kurangnya. Kalau ada silap salah bahasa, harap maafkan ya. Mbak kata Upin Ipin, betul. Siapa yang minat katun Upin Ipin di sini? Boleh komen-komen di bawah. Maaf ya Upin Ipin, pinjam sekejap namamu. Oh ya mamis-mamis semua, keadaan di luar tuh masih lagi banjir ya mamis ya. Tapi tadi suami saya dia keluar sekejap hantar barang customer mamis yang sudah siap. Doakan kami murah rezeki ya mamis ya. Ayam pula tak berhenti berkokok itu ya mamis. Entah apa dia nampak, mungkin dia mau bertelur. Oke ya mamis ya, temankan saya jemur-jemur kainnya mamis. Ini durasinya sebenarnya panjang bukan sebab banyak kain mamis, sebab banyak pit stopnya. Anak saya mau begitu beginilah di dalam, siram susu lah, siram air, si abang panggil itu, aduh mamis penat aku deh. Oke ya mamis-mamis semua, sudahkah Anda jemur kain mamis? Saya jemur kain ini hari mungkin belum kering lagi ini hari ya mamis ya. Mungkin besok lagi baru kering ya mamis. Sebab ya salah saya ini kalau mau jemur kain mendung saja terus ya mamis. Mungkin ini adalah dugaan. Oke, tidak apalah ya kan mamis semua.
Oh ya, mamis-mamis semua, bagaimana hari Anda hari ini, mamis? Saya haraplah siapa yang kosongnya tidak ada hujan itu diturunkan hujan, dibasahi buminya, ya Allah. Sebab saya kasihan betul mamisnya tempat-tempat lain yang tidak turun hujan itu pasti sangat panas, ya kan? Tapi bilangnya sudah turun hujan ini, jangan pula kita mengeluh, ya kan, mamis? Ya, nanti Tuhan tidak suka pula kita mengeluh-mengeluh, sudah dikasih panas, mengeluh, dikasih hujan, mengeluh, ya kan? Kita jadi orang harus pandai bersyukur. Oh ya, mami, saya voice over ini sambil saya melihat-lihat di luar, mami, melihat air yang banjir ini, ya mami, ya. Pastinya kalau mau jalan tuh kena pakai kasut laras, ya. Siapa ndak ada kasut laras tuh janganlah jalan di luar sini, ya mami, karena ada pacat, ada limpah, ya. Apalagi ada komodonya itu yang melimpas-limpas, apa tuh, biawak. Biawaknya yang suka limpas-limpas, ya mami, sangat bahaya, betul. Kepada kawasan-kawasan yang kerap hujan seperti saya sekarang ini, ya sekarang inilah, sebab dia kan enggak langsung terus hujan, enggak, cuma dia bagi berganti-ganti, ya mamis, ya. Ini agak sepi sikit saya pagi ini, mami, sebab sebelah rumah itu enggak ada orang. Saya punya mertua ada jalan, dia tidur di rumah anaknya di batu 10, ya. Jadi sunyi-sunyi lah kami aja di rumah, mamis. Kalau ada orang sebelah boleh dibawa bercakap, kalau ada jiran di depan rumah, nah teriak-teriak sudah bercakap, itulah kita, kan mamis. Kalau di kampung-kampung begini, ini sebenarnya di tengah bantar, ya mamis, ya. Kalau bilang desa itu bukan. Oke, okay, mamis. Nah, inilah dia pekerjaanku. Saya tidak mau sudah mengeluh, mamis. Kalau saya nampak yang banyak cucian piringnya, biarlah di situ, biarlah. Nanti aku akan cuci, begitu saya semangat di diri saya, mamis. Oh ya, mamis semua, siapa geng tim yang ada punya sinci selalu penuh, mamis? Ini sebenarnya tidak selalu penuh, mamis. Setiap hari saya pasti akan cuci piringnya, mamis. Cuma kalau malam tuh, kalau tidak berkesempatan saya cuci, saya diletak di sinki, kan. Paginya bila saya siap pengutuh semua dari depan sampai belakang, beginilah kejadiannya, ya mamis. Saya punya piring setiap hari memang pasti akan dicuci, mamis. Tapi apakan daya, dia tetap bertumpuk juga, mamis. Rakyat dalam rumah ini tak banyak, mamis. Kami empat saja, tapi dia salah anak-anak saya, mamis. Terutamanya si adik itu, dia kalau main-mainan apa semua, dia ambil saya punya periuk lah, saya ambil piring lah apa. Kalau si abang, dia minum satu gelas ini pakai gelas ini, lepas itu dia mau minum lagi, dia ambil lagi gelas baru, mamis, sampai 4-5-6 kali. Nah, begitulah dia, itulah penyebab utamanya saya punya sinki begini, mamis, ya. Bukan sebab saya tidak mencuci piring, saya tetap cuci setiap hari, mamis. Itu adalah kerja kita, tidak boleh kita tidak buat, ya kan? Oh ya, mamis, ya, tengok, saya sudah letak kertas dinding saya itu sampai hujung sana, ya mamis, sampai dekat tak saya punya tandas itu. Tidaklah banyak, cuma separuh dinding saja, ya mamis, sebab tak ada budget dulu, ya mamis. Saya utamakan untuk makan minum anak dulu. Kalau ada budget lebih, baru saya akan buat lagi, mamis. Begitulah saya orangnya, kalau ada peluang situlah saya membeli, mamis. Oke, okay, mamis, diharap Anda tidak bosan, ya mamis, ya. Saya punya sinki ini pun dah kepenuhan seperti ini, mamis. Pasti orang cakap, dia punya ini sengaja lah sebab dia mau konten. Tidak, mamis, saya tidak akan konten cuci piring kalau tidak terlampau banyak begini, ya mamis. Saya malas nak konten bagian cuci piring, mamis. Sebab apa? Sebab satu, saya kena bawa teknik pun di tempat tandas begini, kan. Sebab takut juga kalau jatuh di air apa, sebab itu saya malas. Tapi alhamdulillah sekarang saya ada tripod, jadi saya boleh sudah letak di situ, ya mami. Saya letaklah di tepi situ, di tempat yang selamat. Sebenarnya saya letak di atas mesin basuh ni, mami. Baru saya putarkan kepalanya ke situ, ke miranya, mami, ya. Sebab itulah nampaklah, saya tak dapatlah nak kasih nampak satu kali badan saya. Dan saya punya tandas kecil, siap mami, tak besar, kecil saja. Satu kali tandas, satu kali sinki, satu kali tempat mandi itu, ya mami, ya.
apabila melihat yang sudah berkurang-kurang ini, saya sudah semakin lega ya Mamis. Karena apa? Karena senang sudah saya mencucinya dengan laju. Kalau dia masih penuh Mamis ya kan, susah betul mau laju-laju, nanti jatuh pecah lagi barang kita kan. Oke ya Mamis, kepada Anda yang sudah selalu menonton video saya Mamis, saya sudah subscribe. Yang nonton tapi tak subscribe, saya nak terima kasih juga ya. Terima kasih banyak-banyak ada telah membantu saya, memberi semangat kepada saya. Sebab saya kan orang baru, jadi banyak yang saya tidak tahu ya Mamis-Mamis semua, teman-teman dan adik-adik. Oh ya Mami semua, macam mana dengan cucian piring Mami? Seperti yang saya katakan dulu kan Mami, kalau kita punya dapur itu di sebelahnya sinki. Lepas kita masak apa semua tuh kita langsung cuci ya kan. Itu adalah tipsnya supaya kita rajin cuci piring Mami. Macam saya punya sinki ini jauh dari dapur ya kan. Jadi begitulah, ada keberatan sedikit tapi setiap hari tetap cuci piring ya Mami. Sekarang kalau ada sedikit di sinki itu saya langsung cuci ya Mamis ya. Tapi kalau sudah petang bila saya sudah memasak apa semua, kadang saya langsung cuci piring, kadang saya tinggalkan saja sebab nanti baru saya cuci gitu. Pas itu dia datang lagi dan datang lagi. Makanya pesan yang di luar sana, kalau kita mau rajin cuci piring, bikinkanlah sinki kamu di sebelah dapur kamu ya. Supaya kamu rajin mencuci piring. Oh ya Mamis, Mamis semua, Anda sudah masak kan Mamis? Sedang buat apa ini Mamis? Di waktu tengah menonton video saya ini, kalian buat apa? Adik-adik, teman-teman di luar sana, apa kamu buat? Adakah tengah tonton TV ke? Tengah makan ke? Tengah main-main ke? Tengah berbasikal, bersukan ke? Anda komen-komen di bawah. Oke, di sini saya selitkan. Semalam saya nak potong ayam tapi saya lupa. Hari ini baru saya potong. Nah, ya Mamis, ini ayam dia tidak berapa besar ya. Cuma RM14 saja saya beli semalam. Dia mungkin 1 kilo. Sekilonya ada RM12 ya Mamis. RM12 ada sensenya lagi tuh. Tapi ini saya beli dalam RM14 semalam. Cuma banyakkan ayamnya begini ya Mamis. Sebab saya nak budget sikit kan semalam. Jadi ini adalah potong ayam ala-ala saya ya Mamis. Saya potong ayam memang akan selalu seperti inilah. Mulai dari belah tengahnya dulu. Lepas itu lanjut, Mamis-Mamis kalian boleh tengok juga kan caranya saya memotong ayam supaya kemas. Oh ya Mamis-Mamis semua, tadi suami saya baru sampai. Dia kasih tahu pas bunga saya semua di bawah itu jatuh. Ya Allah, nanti saya nak turun bawah ya Mamis ya. Kasih bagus saya punya bunga. Baru saja tadi saya siram dia bunga saya di bawah ya Mamis. Pakai air banjir. Hemat air kan. Pas nilai saya pergi bawah Mamis, saya mau kasih bagus dulu bunga-bunga saya Mamis. Kasihan jatuh patah gitu ya kan. Oh ya Mamis-Mamis semua, adakah Anda tim yang pergi beli ayam di pasar dan suruh orangnya potong terus? Kalau dulu saya begitu ya Mamis, tapi tempat yang saya pergi ini saya cari orangnya tidak ada. Orang yang tukang jaga ayam tidak ada. Jadi kalau ada itu saya suruh dia potong ya Mamis ya. Supaya menyenangkan pekerjaan ibu-ibu rumah tangga di rumah. Apa ya, saya suruh potong lagi ya kan, tinggal cuci, basuh dan masak. Gitu. Kalau saya memang gitu ya Mamis. Kalau saya beli yang tempat yang boleh potong sendiri, potong, dipotongkan atau ikan lah. Contohnya saya beli pas ikan, baru saya beli ikan yang besar. Saya minta tolong potongkan nanti ikan. Kata pakcik, kata abang bilang, oh ya boleh, boleh. Saya minta potongkan Mamis. Sebab memudahkan lah. Supaya nak payah penat-penat mau potong ikannya lagi, buang insangnya lagi, buang perutnya kan, segala galanya itu. Ya kan, manfaatkanlah segala yang boleh kita manfaatkan, tapi untuk yang kebaikan lah saja ya Mamis ya.
macam baru pertama kali lah saya pergi merakam sayang potong ayamnya kan mamis. Kalau ada ayam adalah kita makan ayam gitu ya kan. Kalau tidak ada ayam kita makan ikan. Sebenarnya ada lagi ikan di spot saya, tapi nanti petang lah saya pelan mau masak dia ya mamis ya. Nah, sekarang ini saya hari ini saya masak lauk yang berasaskan ayam lah dulunya sama sayur ya mamis. Oke, itu saja mamis dari saya pada video kali ini. Jumpa lagi di next video mamis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.